Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi ada yang kemarin nanya ya, nanyanya kayak gini teman-teman. Nah, di sini dari pribumi Dayak asli Kalimantan. Nah, dia bilang, "Bang, kalau target beans nggak tercapai, apakah masih bisa mendapatkan gaji di Bigo Live?" Jadi buat teman-teman yang belum nonton video dari penghasilan host live streaming Bigo Live, itu udah gue bongkar juga penghasilannya di situ. Nah, ini gue akan ngasih tahu kalian. Jadi kan kalau kalian gabung ke manajemen, singkatnya kayak gini aja ya. Ketika kalian gabung ke manajemen, kalian ada namanya target. Target jam, target gift. Nah itu, kalian bakal bisa dapat penghasilan apa enggak sih dari target? Kalau apa dibilang di sini, "Bang, kalau target beans enggak tercapai, apakah masih bisa mendapatkan gaji di Bigo Live?" Tenang guys, itu masih bisa, cuma gajinya agak susah. Jadi kayak enggak dapat bonus tambahan lah ya dari Bigo. Oke, sekalian gue ngomongin Bigo, yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Karena channel ini bakal terus ngebahas Bigo terus nextnya. Untuk namatin pembahasan Bigo yang buat kalian masih bingung, gue bakal bahas terus. Karena gue ganti inilah, agak capek ngebahas-bahas hal yang trending terus. Gue ngebahas Bigo aja. Dan buat kalian yang belum gabung ke manajemen, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram gue. Instagram gue taruh di pojok-pojok sini di video. Itu nama Instagram gue. Kalian DM aja seperti kawan-kawan kalian yang udah DM ini. Nah, nanti di situ gue bakal ngasih kalian gabung, cara gabung ke manajemen. Oke, terus kita lanjut lagi bahasnya. Balik lagi ya. Oke, gue langsung aja nge-record biar kalian juga paham. 1, 2, 3. Ah, oke, di sini udah ke-record ya teman-teman. Nah, di sini gue ada di live-nya Syambil, yang dimana dia lagi ngelakuin live. Oke, kalau dia mah penghasilannya pasti udah banyak ya. Kita coba cek dulu profil dia. Ya, penghasilan dia di sini udah 27M. Wow, itu banyak banget. Itu bisa sampai ratusan juta ya penghasilan dia. Nah, ketika kalian nggak tembus target jam, nggak tembus target live itu, ini buat sebenarnya target jam ini buat kalian yang udah gabung ke manajemen ya. Target jam itu akan aktif ketika kalian gabung ke manajemen. Kalian bakal dapet sih, dapet dari cuma saweran aja teman-teman. Ya, tapi kalau saweran itu nggak tembus target ya kalian nggak dapet bonus. Nah, tapi enaknya di manajemen ya kalian bisa dapetin bonus ya. Jadi Bigo bakal ngasih bonus ekstra lah, karena kalian udah berusaha nyampein target itu. Jadi di Bigo itu ada target sendiri ya. Bang, ngomongin target, itu ada videonya di playlist Bigo. Nanti gua kasih linknya di deskripsi juga, playlist tentang Bigo Live ya. Nah, oke, di sini kalian bakal bisa, gue jelasin sedikit di sini tentang gift ya. Jadi kalian bisa dapat penghasilan dari gift, cuma ya nggak banyak kan, karena nggak ada bonus-bonusnya nih. Kalian bisa dapat penghasilan dari sini nih. Nih dapat dari sini. Nah, cuma dapat dari sini aja. Ya penghasilannya nggak ada target jam, kalian nggak tembus sih. Intinya kalian nggak dapat apa-apa ya. Cuma kalian harus bisa cuma dapat penghasilan dari sini aja, dari gift. Ya, nanti dilihatnya dari mana penghasilan kalian. Oke, kalian bisa langsung aja ke klik bagian nama saya, terus kalian klik dompet di sini. Bukan diamond ini tempat kalian nyawer di sini, di beans. Nah, kalian bisa nukerin di sini. Tenang guys, beans ini balik lagi gua kasih ke tips ke kalian, beans itu tidak akan hilang ya, mau seberapa banyak kalian ngumpulin. Cuma yang ditakutkan dari Bigo Live ini, takutnya ada hack ya. Pengehackan itu sering terjadi. Ya, nanti gue kasih tau lah, ada mungkin next konten gue bakal ngebahas tentang phishing ya. Phishing yang dilakukan di Bigo Live agar akun kalian aman ya. Nah ini, terus kalian udah dapet ini ya, ya udah. Cuma dapat dari saweran aja, intinya sih nggak dapat lah ya. Ini gue jelasin aja secara detail banget, jadi biar kalian paham. Ini tinggal kalian withdraw, tapi withdrawnya di sini ingat ya, harus 6.700 ya. Kalau kalian tidak tembus target jam, tidak tembus target beans ya, kalian nggak bakal bisa.
dapat penghasilan tambahan ya gitulah. Intinya kalau kalian mau, kalau nggak gabung ke manajemen, kalian nggak ada, nggak perlu capek-capek kayak target jam, target bins, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Itu no problem. Tapi ya balik lagi, kalau kalian pengen cepat withdraw, pengen cepat nariknya, ya gabung ke manajemen. Kalau pengen nyantai gitu, life-nya nyantai-nyantai, ya nggak usah gabung ke manajemen, itu nggak apa-apa. Jadi nyantai-nyantai, life-life biasa, santai, ngumpulin santai, hidup santai, kapan majunya, santai terus. Itu lah ya, deh ya. Mungkin itu aja sih buat kalian yang masih bingung. Kalau udah, bang, saya nggak tembus target ini, nggak tembus target, nggak apa-apa, guys. Kalian nyantai. Cuma ingat ya, santai kalian ada batasnya. Sebulan, dua bulan, life sepi itu hal yang wajar sih. Ini sedikit tips ya, sedikit cerita juga, hal sebulan, dua bulan itu hal yang wajar, 3 bulan. Nah, di udah mau ketiga ke 4 bulan, kalau kalian gak ada perubahan itu kebangetan banget sih. Apalagi kalian udah gabung ke manajemen, kalian bisa nanya ke admin kalian itu ya, kak gimana caranya rame, kak gimana cari tips. Ya tapi tips, tenang, nanti biasanya admin bakal coba mantau kalian ya, ngasih ngeliat ya gitulah. Itu yang di manajemen gue, yang gue lakuin sih seperti itu, ngeliat perkembangan kalian. Kalian juga harus rajin nanya, karena admin tetap balik lagi, mereka adalah manusia di manajemen ya. Intinya ada manajemen itu kayak ada grup buat berteman, kita ngebangun bareng-bareng lah ya. Nah, channel ini gue bentuk ya seperti itulah ya, buat ngebangun kalian dan buat kalian yang kagak paham tentang Bigo, di sini gue bakal ngebahas itu terus. The next content seperti itu sih. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja, dan cerita gue udah, semoga cerita gue nggak bertele-tele. Kalau bertele-tele ya wajar, karena namanya juga cerita, nggak ada namanya cerita nggak bertele-tele. Penjelasan nggak bertele-tele itu mungkin kalian ketik aja di Google sih, itu lebih simple ya. Bahkan di Google, udah bodo amat lah. Bahkan di berita pun pasti kan ada pembukaan, ada penutup ya, sama lah kayak channel ini. Dan mungkin thank you buat kalian udah nonton video ini. Semangat buat kalian ya. Salam cuan dari aplikasi Bigo Live. Untuk sementara gue nggak aktif di Bigo Live, dan gue cuma aktif di Instagram, YouTube, dan balik lagi gue aktif di manajemen saja ya, karena gue juga salah satu pendiri manajemen ya dari Stardeep. Oke, okay, thanks buat kalian yang udah nonton video ini. See you again, sampai ketemu di next one. Salam sukses buat kalian semua.